Halo semuanya, berjumpa kembali di segmen Ulas Buku di Publish. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Pengukuran dan Pemeriksaan Fisioterapi. Buku ini ditulis oleh Widiarti, Sarjana Fisioterapi, Magister Kesehatan. Beliau adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan. Apakah Anda pernah mendengar istilah fisioterapi? Fisioterapi merupakan proses merehabilitasi seseorang agar terhindar dari cacat fisik melalui serangkaian pencegahan, diagnosis, serta penanganan untuk menangani gangguan fisik pada tubuh akibat cedera atau penyakit. Di dalam buku ini mengupas materi mengenai fisioterapi seperti pemeriksaan anamnesis, yaitu pengumpulan informasi mengenai gejala yang dialami oleh tubuh pasien untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita, pemeriksaan sensoris, koordinasi dan keseimbangan, pengukuran integritas sendi dan range of motion, pengukuran kemampuan fungsional, pengukuran kinerja otot, hingga prosedur pengukuran tes submaksimal dan cara menghitungnya. Buku setebal 246 halaman ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa kedokteran ataupun hal yang terkait dengan fisioterapi. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku ini melalui website kami atau juga bisa melalui lapak online kami. Sekian episode Ulas Buku kali ini, nantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di Deep Publish, karena naskah Anda 100% pasti terbit. Segera hubungi kami.